Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa Para mahasiswa sekalian Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, semoga Allah melimpahkan kesehatan kepada kita sekalian Melimpahkan kesejahteraan Dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita Kita optimalkan Salah satunya untuk talabul ilmi karena talabul ilmi kita ini bagian dari jihad fi sabilillah. Man kharaja ilmi karena fi sabilillah hatta yarja. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu sesungguhnya dia sedang fi sabilillah. Termasuk kita sekarang kita tidak keluar tetapi kita menyempatkan waktu untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan duduk saudara memperhatikan di daring ya, dan di Google Classroom ini mudah-mudahan ini bagian dari uh, fi Baik kita akan berbicara tentang tema kita hari ini kita masih berbicara tentang balawasatu ilmul ma'ani tema kita adalah tentang al-iltifat al-iltifat jadi kita uh, sedang berbicara tentang uslub ya uslub al-qur'an bagaimana al-qur'an bagaimana bentuk bentuk gaya-gaya cara penulisan al-qur'an sehingga kalaupun misalnya kalaupun misalnya ada bentuk yang semacam ini di dalam Al-Quran dan kita temui, kita tahu, oh ini adalah bentuk namanya iltifat. Dan ada tujuan di antara iltifat. Ya, ada tujuan. Salah satunya adalah pengakrapan, menunjukkan kedekatan, dan seterusnya. Atau ada tujuan-tujuan yang lain. Kata iltifat ya secara bahasa artinya bisa melirik, bisa mengalihkan ya. Jadi mengalihkan perhatian mukhotob dari satu ke kata ganti yang lainnya. Bisa saja dari kata ganti pertama menjadi kata ganti kedua, dari kata ganti ketiga menjadi kata ganti kedua, atau dari kata ganti ketiga menjadi kata ganti pertama dan seterusnya. Ya, intinya adalah perubahan kata ganti. Dalam sebuah struktur kalimat hari ini hal itu sesungguhnya biasa, biasa dilakukan bahkan dalam komunikasi kita pun biasa, misalnya, misalnya saya sebagai seorang uh, orang tua, saya adalah orang tua, saya berbicara kepada anak saya, ya, saya berbicara kepada anak saya, nak, kamu sebagai anak laki-laki yang diharapkan nanti akan menjadi penerus perjuangan ayahmu. Maka belajarlah yang rajin. Ya. Karena sesungguhnya orang tuamu berharap betul agar kamu nanti menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Ya. Nah, kata-kata sesungguhnya bahwa <tuh> diawali dengan kalimat itu bahwa Bapak menginginkan agar kamu menjadi anak yang sukses. Karena orang tua. Loh, orang tua yang dimaksud siapa? Ya bapak. Bapak itu siapa? Saya. Nah, seperti itulah namanya iltifat. Kalau di dalam contoh di sini ya, contoh di sini uh, saya sudah memberikan satu contoh misalnya. <tuh> Ada seorang presiden yang berkata saya berpendapat peristiwa ini merupakan masalah serius. Ya. Saya berpendapat ini yang mengatakan presiden, presiden mengatakan ini masalah serius. Ya. Nanti presiden akan membicarakan masalah ini dengan seluruh menteri yang ada. Yuh, presiden yang dimaksud siapa? Ya saya. Kenapa tidak disebut saya nanti akan membicarakan karena supaya tidak terkesan ada subjektivitas, bahwa selalu menonjolkan kata saya dan seterusnya, tapi selalu menonjolkan bahwa ini adalah kewenangan presiden. Nah, seperti itulah kira-kira bentuk iltifat juga di dalam Al-Quran. Al Kalau kita membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Malik, Yaumiddin, ini kan bentuknya adalah bentuk kata gantinya kata ganti orang ke berapa ini? Ke ketiga semuanya. Ketiga. Alhamdulillah Allah itu ketiga. Rabbil alamin Ar-Rahman yang Maha Pengasih Ar-Rahim Penyayang. Malik Yaumiddin ia sebagai penguasa hari pembalasan. Lalu kemudian ia Na'budu na wa ia karena kepadamu ya Allah kami menyembah kepadamu kami mohon pertolongan. Pada tadi baru saja disebutkan ia yang menguasai ia yang maha rahman ia yang maha rahim kepadamu ya Allah. Ini namanya il tifat dari bentuk ketiga domirnya gaib menjadi bentuk kedua domirnya mukhatab. Kalau maunya dibuat selevel, dibuat linier, maka tidak iyyaka tapi ia huna abudu wa iya nastain. stain. Allah lah yang demikian. Ar Rahman, Ar Rahim, Malik Yomidin. Ia huna abudu wa iya nastain. stain. Kalau begitu ini berarti tidak ada pola iltifat. Sekarang ingin dipalingkan menjadi pola iltifat dari kata eh, uh, Malik Yaumiddin lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah salah satu bentuk iltifat. Berubahnya domir dari domir gaib menjadi domir mukhatab. Satu contoh lagi uh, dalam surah apa ini ya? <tuh> yang sederhana saja supaya ini lebih memudahkan. Ulaika humul muf humul khasirun surat al-baqarah ayat 2728 28. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang kafir itulah orang yang akan merugi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Bagaimana kamu, hai orang kafir, kok bisa kamu itu mengingkari Allah, padahal dulu kamu itu mati, lalu dihidupkan, lalu Allah lah yang kuasa menghidupkan dan mematikan. Ini tadi kan bicara tentang ulaika, mereka itu mereka. Ini kan bentuk orang ketiga. Umul khasirun, ulaika humul khasirun, orang kafir begitu itu, itu yang rugi. Kenapa kamu kok bisa begitu? Nah, ini namanya iltifat. Dari bentuk gaib menjadi bentuk, mukhatab. Contoh lagi yang berikutnya kita ambil satu satu lagi aja yang terakhir aja. Qul ya ibadilladina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah la taknatu min rahmatillah. Qul ya ibadilladina asraf kalau kata qul ya ibadilladina apalagi ya ibadilladina wahai hambaku kan di depan kan wahai hambaku hai sini asrafu ala yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri. Hai hey, hamba-hambaku yang banyak dosa, ya, kamu jangan berputus asa dari rahmatku. Mestinya begitu, mestinya begitu. Hai hey, hamba-hambaku, ya, yang banyak dosa, sudahlah, nggak apa-apa. Jangan kamu putus asa dari rahmatku. Tapi Allah benar menggantinya, bukan la taknatu min rahmati tapi lan taknatu min rahmatillah dari bentuk mukhatab berpindah menjadi bentuk gaib inilah salah satu bentuk iltifat seperti ini para mahasiswa sekalian tema kita agak singkat tentang iltifat paling tidak ini menjelaskan kepada kita tentang uh, bentuk-bentuk usul Quran yang nantinya paling tidak kita bisa menjelaskan bahwa memang di antara bentuk keindahan Al-Qur'an adalah dengan bentuk iltifat, bentuk non-linearitas, bentuk tadi uh, tidak adanya konjungsi, bentuk pengulangan, bentuk adanya sisipan kalimat dan lain sebagainya. Semoga ini bisa memahamkan kita sekalian, menjadikan kita lebih paham tentang Al-Qur'an yang memiliki i'jaz atau i'jazul Qur'an. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma ala wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.